Hey, selamat sore guys. Sekarang kita mau nerbangin drone di JS Park sama temen-temen. Ini kita lihat, kita udah bawa drone-nya. Oke. Kita coba nanti bagaimana hasilnya, oke? Lanjut. Oke, sekarang kita akan mengonekkan drone di JS Park dengan HP. Langsung kita tombol 2 kali. Dan yang kedua tahan sampai berbunyi. Oke, sudah menyala, kita taruh dulu. Sekarang kita aktifkan dulu aircraft-nya. Kita konekkan dulu ya. Menggunakan handphone. Oke. Yang ketiga, harus kita scan barcode-nya dulu di dashboard-nya. Oke, sekarang kita coba untuk terbangkan drone-nya menggunakan remote control. Kita lihat, itu adalah drone-nya. Oke, okay. Guys. Maaf, guys, nyeker. Ampuni, guys. Belakang, nggak main-main, belakangku. Belakang ke depan. Oke, inilah menggunakan handphone. Kita lihat sudah bisa record, tapi tidak bisa merecord karena tidak ada kartu SD card-nya. Masalah inilah 1 meter 2 meter kita turunkan coba. Oh, ini maju mau obstacle. Oke, kita naikkan. Guys, naik. Ketinggian sudah mencapai 8 meter. Oke. 11 meter. Kita putar guys arahnya. Ya, ini terlihat sekali ya. Oke, kita lihat kota Surabaya. Oke, ini Masjid Agung. Kita naikkan lagi. Sampai 15 meter. 18 meter. 23 meter. 24 meter. Maksimal 30 udah. 26 meter. Oh, oke, okay. Kita turunkan maksimum 28 meter. Meter ya, meter. Meter. Kita lihat ke bawah. Yes, yes. Kameranya. Oke. Okay. Kita berada di mana ini? Kurang mundur ya. Coba mundurkan dikit. 16 meter ketinggiannya 16,5. Oke. Hai. Kita turunkan dikit. Oke, kita geser. Kita majukan sedikit. Hai, dadah. Asik. Oke. Oh ya, nggak boleh. Oke, obstacle. Ya, inilah percobaan pertama kali kita di sini ya. Oke. Mantap, guys.
Ini dia sedang memainkan DJ Spark. Maaf agak seki videonya karena tidak menggunakan tripod. Ya, kita lihat sana. Oke, naikkan terus. Terus naikkan. Wah, oh, tinggi berapa meter itu? Sekitar 16. 16 meter. Diputar. Sinyalnya cukup kuat sekali. Tadi guys, penerbangan DJ Spark yang pertama kali, jadi masih newbie. Sekian dulu ya dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye.